Yang senantiasa menuntun umatnya menuju zaman yang terang benderang. Jadi apa, mendapat ilmu yang bermanfaat, terus bisa mengetahui tentang Al-Qur'an. Terus ya, tentunya dengan seminar ini ilmu yang didapatkan sangat bermanfaat ya bagi kita tentunya, dan bagi peserta. Kita dapat mengetahui sejauh mana sih tentang Al-Qur'an seperti itu. Tentunya sangat bermanfaat. Jadi Kak Muzamilnya itu alhamdulillah dari cerita masa lalu beliau, saya sedikit termotivasi, sedikit untuk termotivasi untuk menjadi seorang hafiz Al-Qur'an ya. Lalu dari cerita beliau juga alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apalagi tentang masalah yaitu apa, irama-irama yang dimana dulu saya tidak mengetahuinya bahwa ada banyak sekali irama dalam membaca Al-Qur'an. Di seminar ini ya, banyak ya, banyak hal yang kita terima. Terus khususnya saya pribadi sangat apa ya, merasakan sesuatu yang berbeda begitu ya. Dari yang biasanya kita hanya sekedar membaca Al-Qur'an rutinitas setiap harinya tanpa mengetahui maknanya. Nah, di acara ini kita jadi tahu kenapa sih kita harus membaca Al-Qur'an, kenapa kita harus menghafal, kenapa kita harus mempelajari, dan kenapa kita harus mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi di acara ini saya mendapatkan sesuatu yang baru begitu, baru untuk saya pribadi dan lebih memotivasi saya begitu ya, khususnya untuk bisa lebih dalam lagi mempelajari Al-Qur'an khususnya.